Guys, aku harus ambil minum sebentar ya. Guys, hari ini aku punya dua hidangan yang unik banget. Yang aku pernah makan tuh ini rasa ayam bawang. Jadi kedua hidangan ini namanya ada bawang sama cabai. Bawangnya nggak kering, itu kayak bawangnya tuh basah gitu, bener-bener bawang yang segar, yang fresh. Kita tuangin ini. Ayamnya gurih banget. Gurih banget. Bawang. Aku ya habisin yang bawangnya basah. Karena yang satu kering, jadi yang ini aku pikir basah. Basah, basah, basah. Cipir ini basah. Saat rambut ini kau boleh matras. Aku suka guys. Enak. Ayamnya tuh nggak begitu kering. Kulitnya juga. So, karena aku cinta kulit ayam, kulitnya tuh masih gurih banget. Wow. Enak banget guys. Lebih berasa gurih dari ayamnya. Dan ayamnya tuh kayak empuk banget. Enak banget guys. Cabenya kemakan sama aku guys, aku harus ambil minum juga ya. Kita minum dulu. Subscribe dulu biar makin semangat kontennya guys. Jangan lupa klik subscribe, klik like, dan aktifkan lonceng notifikasi. Makasih ya. Ini adalah ayam goreng bawang kering. Udah siap, aku udah siap buat menerima bawang-bawang kering ini. Ayam bawang kering. Bawang goreng. Ini bawangnya lebih kerasa. Lebih berasa bawangnya. Karena jadi kayak bawang goreng gitu. Lebih gurih. Dan wangi bawang goreng. Lebih berasa. Wow. Enak. Ya lebih kering ayamnya juga. Tapi dalamnya enggak. Cuman di luarnya aja yang crispy. Lebih crispy. Itu si bawang-bawangnya. Bawang-bawangnya ini. Wangi banget aromanya. Guys, aku udah selesai makannya. Aku udah kenyang banget. Dua-duanya aku perbandingan loh. Aku pengen tahu guys, kalau kalian lebih suka yang mana nih?
ayam yang bawangnya seperti ini atau yang bawangnya kering. Komen ya, jangan sampai enggak. Terima kasih udah nonton.